Gimana kalau kita ngabuburit sambil jalan-jalan naik ini? Takut jatuh. Dimanapun kita berada, atapnya tetap satu lapisan langit yang sama. Yang di sebelah saya sepertinya kalau yang suka nonton Mr. Bean akrab nih sama bentuk-bentuk begini, karena dia pernah main-main sama penjaga-penjaga model begini yang biasanya identik dengan penjaga-penjaga kerajaan Eropa. Nah, satu lagi khas Eropa, delmannya Putri Victoria. Bukan delman, kereta kerajaan. Eropa banget ya. Mungkin memang kita ada di summer time-nya Eropa. Suasana boleh saja seperti di Eropa. Tapi saya bukan di Eropa ya. Namun di salah satu negeri yang pernah dijadikan pelabuhan bangsa Eropa. Kini negeri ini telah menjadi salah satu negara bagian Republik Rakyat Cina. Kalau jalan-jalan di luar lagi rame-rame gini, tetap safety first. Don't forget to zip your bag. Meski baru saja kembali ke pangkuan Cina, negara bagian ini sudah berbenah, menawarkan beragam tempat wisata yang ramah, bahkan untuk wisatawan muslim. Dan di kota ini banyak banget bangunan-bangunan ala Eropa, spesifiknya khas Portugis. Seperti bangunan ini yang di sebelah sana dan nggak bisa sembarangan dibongkar. Hi sir! Ini dia, namanya George Alvarez. Dia yang pertama kali menemukan provinsi ini. Udah bisa tebak, saya di mana? Welcome to Senado Square, pusat perbelanjaan atau alun-alunnya kota Macau. Iya. Sekarang kita berada di Macau. Macau sempat menjadi negara koloni bangsa Portugis dan dijadikan pelabuhan perdagangan pada saat itu. Meski Islam minoritas, namun bagi wisatawan muslim dapat menjalankan sholat di masjid di Macau ini. Sekarang saya ada di satu-satunya masjid yang ada di provinsi ini. Karena memang muslim adalah minoritas di sini. Kita lihat di dalam masjidnya ada aktivitas apa. Sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas muslim di Macau. Anggotanya sekitar 400 orang tergabung dalam The Macau Islamic Society.
walaupun masjidnya sederhana, tapi tetap dimanfaatkan secara maksimal oleh para muslim di sini yang kebanyakan orang Indonesia. Nah, sayangnya mereka biasanya cuma bisa ke masjid di hari-hari libur. Seperti hari Minggu, biasanya banyak kegiatan di masjid dan bahkan nggak jarang ada ustadz-ustadz dari Indonesia yang kasih pengajian dan ceramah di sini juga kalau hari Minggu. Di kompleks Masjid Makau juga terdapat pemakaman warga muslim di Makau. Ini cemetery pemakaman khusus untuk umat muslim yang meninggal di Makau. Gak ada yang tahu persis kapan muslim sebenarnya masuk ke Makau ini. Tapi menurut sejarah, dulu memang dibawa dari pedagang Arab dan sebagian dari umat muslim Cina yang melarikan diri ke sini karena adanya perang. Kita bacain Yasin aja, yuk buat para ahli kubur. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Makau memiliki bermacam-macam suku dan agama, namun toleransi beragama sangat tinggi. Tidak jarang di setiap perayaan hari-hari besar di negara ini dipimpin oleh pemuka agama Islam. Kita doain semua saudara muslim kita yang beristirahat di sini baik-baik aja di sisi Allah Subhanahu wa taala.